selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku. Karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Gawai cinta mengalun syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ku mau bersaksi bagimu, madaku tatamu kan abadi selama-lamanya. Ku selalu ingin memu cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalun syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudari umandaru, memuji keagungan. Tuhan beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madaku tatamu kan abadi selama-lamanya. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudari umandaru, memuji keagunganmu. Ya Tuhan beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madaku tatamu kan abadi selama-lamanya. Ya Tuhan beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madaku tatamu kan abadi selama-lamanya. Madaku tatamu kan abadi selama-lamanya. Kami dari Klinik Evangelin Bud Ambon mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Keselamatan ke-126 di Indonesia. Haleluya.
Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya sebagai opsi regional Indonesia Timur bersama dengan pemimpin pelayanan wanita regional Indonesia Timur, Mayor Sipikir dan Mayor Khasiat Hondro, akan memberi informasi tentang pelayanan balai keselamatan di regional Indonesia Timur. Pelayanan regional Indonesia Timur mencakup ada 7 korps pada saat ini. Antara lain, 1 korps Makassar, 2 korps Balangbuki, 3 korps Ambon, 4 korps Kobisonta, Maluku, 5 korps Sorong, Papua Barat, 6 korps Aimas, Papua Barat, dan 7 adalah korps Jayapura, Papua. Dan ada 1 pos luar, yaitu pos luar Buru Selatan. Kemudian 1 pos pelayanan baru, yaitu pos pelayanan Buru Utara, di mana pelayanan ini ditangani dari pos luar Buru Selatan. Dan di pos luar Buru Selatan ada 1 taman kanak-kanak. Kemudian ada 1 klinik di Ambon, klinik Catherine Booth. Kemudian ada 1 sekolah dasar di Makassar dan 1 sekolah taman kanak-kanak juga di Makassar. Selanjutnya kami akan menyampaikan sekilas informasi atau sedikit tentang data-data mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di wilayah Indonesia Timur, korps-korps maupun juga pos luar yang telah kami sebutkan tadi. Kami akan menyampaikan sekilas informasi tentang keadaan dari setiap korps dan pos luar tersebut. Yang pertama, pelayanan Korop Makassar. Korop Makassar beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 10 sampai 12, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dan opsir korps pada saat ini yaitu Mayor Sipikir dan Mayor Nyonya Khasiat Hondro. Jumlah jemaat saat ini tercatat 214 jiwa. Dan di antara jumlah tersebut, prajurit dewasa tercatat 164 orang. Yang kedua, Korps Balangbuki. Korps Balangbuki berada di wilayah Kabupaten Goa di Kecamatan Malino,
dimulai pelayanan di Balangbuki sekitar tahun 79. Dan saat ini, opsir korps yang melayani korps Balangbuki adalah Letnan Selpia. Tercatat jumlah anggota ada 27 jiwa. Di antara jumlah tersebut ada 21 orang prajurit dewasa. Ketiga, pelayanan di Korps Ambon. Korps Ambon, pelayanan dimulai pada sekitar tahun 1935. Dan alamat Korps Ambon yaitu di Jalan DI Panjaitan nomor 48 sampai 50, Kota Ambon. Tercatat jumlah jiwa pada saat ini ada 148 orang. Dan di antaranya ada tercatat 22 orang prajurit dewasa. Opsir korps saat ini yaitu Mayor Stefanus dan Mayor Nyonya Femi Tulumang. Berikutnya, keempat yaitu pelayanan di Korps Kobisonta. Korps Kobisonta terletak di Pulau Seram, Maluku. Pelayanan ini dimulai pada sekitar tahun 2006. Dan saat ini, opsir korps yang melayani Korps Kobisonta adalah Kapten Ronald Robert dan Kapten Nyonya Lisnawati Rodo. Tercatat jumlah anggota saat ini ada 48 jiwa, di antaranya 19 orang tercatat sebagai prajurit dewasa. Yang kelima, yaitu pelayanan belas selamatan di Korps Sorong. Korps Sorong terletak atau beralamat di Jalan DS Yan Mamuribo nomor 62C, Kota Sorong, Papua Barat. Pelayanan Korps Sorong dimulai sekitar tahun 2002. Dan opsir korps pada saat ini adalah Mayor Willem dan Mayor Nyonya Riada Latuasan. Tercatat jumlah anggota Korps Sorong saat ini 18 orang. Di antaranya ada 5 orang tercatat sebagai prajurit dewasa. Keenam yaitu Korps Aimas. Korps Aimas dimulai pada sekitar tahun 2002 juga, sama dengan pelayanan Korps Sorong. Dan Korps Aimas ini tepatnya berada di Kelurahan Malawili, Kecamatan Aimas, Provinsi Papua Barat. Opsir pemimpin pada saat ini, opsir korps pada saat ini yaitu Letnan James dan Letnan Nyonya Olmang Kale. Tercatat sebagai anggota di Korps Aimas saat ini ada 34 jiwa. Di antaranya 4 orang tercatat sebagai prajurit dewasa.
Pelayanan berikutnya, yang ketujuh, yaitu Korps Jayapura. Dimulai pada sekitar tahun 2004-2005. Dan Korps Jayapura terletak di Jalan Belut nomor 2, Waina Expo, Jayapura, Papua. Opsir korps pada saat ini yaitu Letnan Yotam. Tercatat jumlah jemaat, anak-anak dan orang dewasa, 25 jiwa. Di antaranya 12 orang tercatat sebagai prajurit dewasa. Selanjutnya, pelayanan balas keselamatan di wilayah timur Indonesia. Ada satu pos luar, yaitu pos luar di Kabupaten Buru Selatan. Pelayanan pos luar Kabupaten Buru Selatan dimulai sekitar tahun 2012. Opsir korps, maksud kami opsir pos luarnya adalah Letnan Immanuel dan Letnan Nancy Bolu. Jumlah jemaat pada saat ini tercatat 96 jiwa, diantaranya 20 orang tercatat sebagai prajurit dewasa. Dan kemudian ada satu pos pelayanan di bawah tanggung jawab opsir pos luar, yaitu pos pelayanan Wengapan di Kabupaten Buru Utara. Kemudian pelayanan kesehatan, ada satu klinik di Ambon, yaitu Klinik Evangelin Booth. Saat ini sebagai opsir pengurus yang bertanggung jawab adalah Mayor Nyonya Femi Tulumang. Dan Klinik Evangelin Booth Ambon berlokasi di Komplek Korps Ambon di Jalan DI Panjaitan, Kota Ambon. Berikutnya pelayanan pendidikan, yaitu Sekolah Dasar Balek Selamatan Makassar di Jalan Dr. Sutomo nomor 14 Kota Makassar. Opsir pengurus sekolah Mayor Sipikir Hondro. Dan juga satu taman kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Balai Keselamatan Makassar, juga terletak di alamat. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekilas informasi tentang pelayanan Balai Keselamatan Regional Indonesia Timur. Kita maju terus, penuh semangat dalam kebenaran, dan kita tahu bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa. Puji Tuhan. Haleluya. Makassar, November 2020. Opsi regional, Mayor Sipikir Hondro.